dari karakter seseorang itu sebenarnya nanti kita bisa tahu nih, oh dengan karakter seperti ini permasalahan hidupnya begini nih akhirnya. Dengan permasalahan seperti ini berarti alur hidupnya seperti ini. Ada kenekatan ya, jadi tuh pergi ke makam-makam, kemudian menuliskan tanggal, kemudian hari kematiannya dan sebagainya, kemudian mencoba merumuskan gitu. Saya tidak bilang bahwa yang saya temukan pada saat itu tuh tepat. Tapi mostly yang ketika saya rumuskan itu memang terjadi. Temponya tuh kalau nggak salah semingguan ya. Di situ saya benar-benar nggak bisa tidur. Ternyata pada saat itu saya berpikir kenapa dia nggak ada gitu. Itu benar-benar bergemuruh banget sampai akhirnya ternyata dia nggak ada karena DPD. Dalang tanpa wayang nggak bisa loh. Wayang tanpa dalang juga nggak bisa. Jadi bukan berarti seorang wayang itu adalah sesuatu yang negatif. Pernah dibahas juga ya saya sama Om Hao yang memang beliau expert di bidang itu ya. Itu memang leluhur aku tuh dari Amangkurat Agung. Ketika bahasa cinta seseorang ini tidak diberikan, ya kan, oleh pasangan dan kemudian ada orang lain yang memberikan itu, ya sudah.